Ngapain di sini malam-malam? Nungguin orang. Belum laku ya? Emang gue kayak jabla ya? Kayaknya sih gitu. Jadi gimana? Belum laku malam ini. Emang kalau misalnya ada cewek malam-malam sendirian, itu jablay. Hah? Terus, lo ngapain di sini malam-malam? Minta api dong. Suka ngerokok? Suka-suka. Kenapa lo suka ngerokok? Buat gue, rokok itu bikin gue rileks. Terus ya, menurut gue, rokok bisa bikin gue lupa sama kenangan gue. Emang apa yang lo tahu tentang kenangan? Ya menurut gue sih, kenangan itu perasaan di masa lalu. Bahagia, pertemuan, rindu, diomelin bos mungkin. Menurut lo, kenangan itu bisa hilang gak sih? Kenapa gak bisa? Kalau emang pahit, emang harus diinget-inget. Kenangan itu gak akan bisa hilang. Sekarang mungkin lo lupa kenangan masa kecil lo. Tapi kenangan itu gak akan bisa hilang. Kenapa gak bisa sih? Gue bisa milih buat ngelupain kenangan gue. Ya, yang tadi gue bilang, sekarang lo lupa kenangan masa kecil lo, tapi itu cuma memudar. Karena itu gak akan hilang. Cuma butuh pancingan yang tepat doang. Contohnya apa tuh? Wangi-wangian mungkin. Saat lo nyium aroma yang khas, lo bakal keinget masa lalu lo. Dan lo bakal ngerasain yang namanya nostalgia. Lo belum jawab pertanyaan gue. Pertanyaan yang mana? Yang tadi. Ngapain di sini sendirian malam-malam? Oh. Gue lagi nunggu suami. Suami? Suami. Pasangan istri. Tadi dia lagi beli rokok. Gue disuruh nunggu di sini. Kenapa lo gak ikut suami lo aja? Lo gak denger apa tadi gue bilang apa? Dia nyuruh gue tunggu di sini. Udah lama. Lumayan.
Emang suami lo beli rokok di mana? Nggak tahu. Kok dia tega sih ninggalin istrinya malam-malam gini? Gue udah biasa ditinggalin. Kasihan banget sih. Emang kayaknya dia beli rokoknya jauh banget ya. Sampai sekarang belum balik. Lo tau dari mana? Logika aja. Gak semua hal bisa bawa dengan logika. Kayak cinta ya? Ya, salah satunya. Tapi banyak kok di dunia ini yang gak bisa lo bawa dengan logika. Logika itu cuma cara manusia untuk membenarkan diri. Berarti manusia bisa hidup gak pakai logika? Gak juga. Manusia butuh pembenaran. Makanya logika itu ada. Terserah lo aja deh. Mana sih suami lo? Gak datang-datang? Gue yang ditinggalin, lo yang pusing sendiri. Gue udah biasa kali. Terus lo mau gue pergi? Gak tega lah gue, tinggalin lo sendiri. Emang dari kapan sih perginya? 10 tahun lalu. Serius? Gila. Nunggu 10 tahun bisa ubahanan gue. Gue bakal tetap nunggu kok. Lo mau gue bilang setia? Kenapa? Gue gak percaya sama kesetiaan. Pengalaman buruk. Terus? Apa arti 10 tahun buat lo? Perubahan. Kepalsuan. Kepura-puraan. Semua cuma bisa lo lihat ketika lo lepas kacamata kesetiaan lo. Selama lo belum lepas kesetiaan lo, lo bakal terus buta. Ntar ya, lo tunggu sini. Gue mau beli rokok. Ntar gue balik lagi kok. Tunggu sini aja ya. Rokoknya dong pak. Boleh, berapa? Bungkus, bungkus. Abis ngobrol sama perempuan itu mas? Iya, bapak kenal. Ya saya tahu aja sih mas. Tiap malam dia di situ. Awalnya saya kira dia jablay. Tapi katanya dia nunggu suaminya gitu. Yang beli rokok. Bapak tahu? Ya mas. Tiap malam ada aja cowok yang datengin dia. Dan pasti diceritain hal yang sama. Mas diceritain kalau dia ditinggal suaminya 10 tahun yang lalu. Iya itu benar-benar. Bukan, aneh dia mah. Sinting kali. Iya deh kayaknya. Ini jadi berapa pak? 15.000 aja. Pas ya mas.
Why is everything so wrong?